Hey guys, welcome back to my channel Akira. Jadi hari ini aku sama Ray. Halo. Kita mau review ramen di Vancouver. Ramen ini sih so far kalau buat aku sendiri masih jadi ramen terbaik lah. Kalau buat kamu gimana, Ray? Ya, kalau sejauh ini ramen Danbo itu yang paling terbaik selama aku di Vancouver ya. Aku belum pernah ketemu yang lebih enak dari Danbo. Pernah coba yang lain tapi kan ya? Pernah coba yang lain, cuman ya Danbo so far is the best lah for me. Sama guys, jadi aku udah banyak cobain juga ramen-ramen. Kayak ada namanya ramen Gojiro, terus ada ramen Horin, terus ada lagi yang Marutama, terus punyanya Kokoro juga. Cuma untuk so far masih Danbo tuh yang terbaik lah buat aku. Kayak dari harganya dia murah kan, oke kan, porsinya juga pas, gak banyak-banyak banget. Terus aku sukanya tuh kuah sama noodle-nya dia tuh konsisten banget, kuahnya kayak rich banget. Jadi nanti aku sama Ray bakal tunjukin kayak gimana sih restorannya, gimana bentukan makanannya, oke. Cuma semoga aja hari ini gak terlalu line up ya. Soalnya Danbo ya, ramen ini rame banget guys. Kadang kalau lagi lunch time atau dinner time tuh kayak at least 20 orang biasanya ngantri least, kadang ya, lebih. Benar-benar. Jadi kadang bisa sejam gitu loh ngantri. Cuma semoga aja kali ini gak ngantri ya. Semoga aja ya guys ya. Oke. Nanti aku bakal tunjukin gimana sih bentuk makanannya. Aku bakal video waktu aku makan. Aku bakal kasih review juga buat kalian. Jadi kalian ada referensi gak? Kalian ada referensi lah, oke? Tungguin ya. Guys, ada info buruk. Kata temenku Danbo ini lagi antrinya parah banget. Nah, ini guys. Ini kalian bisa lihat sendiri guys. Gila tuh guys, lihat tuh. Nah, tuh. Tuh, itu ada 20 orang ada sih itu. Jadi kita ganti plan aja guys ya. Oke guys, jadi kita cancel ke Danbo-nya ya, karena lagi rame banget antriannya nih. Nih, aku bakal kasih kalian lihat berapa orang yang antri ya. Kita nyemprang tadi bisa aja. Nah, jadi itu Danbo ramen guys. Ini aku nyebrang dulu, aku bakal kasih lihat. Dia mau nyemprang itu. Kita ya ikutin peraturannya lah. Nih guys, jadi aku bakal kasih lihat antriannya, oke, Danbo. Nah ini line up-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 21 orang guys. Ini tempat ini. 21 orang, itu 1 jam lah. 1 jam lah ya. Karena akhirnya harus kerja, lanjut ini lagi aktivitas, jadi nanti next time aja makan Danbo ya, oke? Sorry ya guys ya, kita cari ramen yang lain dulu. Oke guys, jadi kita ganti jurusan. Nih ada Malvin di sini, baru ketemu. Jadi kita makannya di Horin. Nah ini ganti rame. Oke lah. Oke lah ya sini ya. Kita coba dulu ya, kita lihat. Oh, Danbo tadi penuh. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada line up ya, 4 orang oke lah. Sama 2 orang di depan jadi 6 orang. Semoga saja tidak terlalu mengecewakan guys ya. Katanya sih lumayan kata orang. Oke. Okay. Kalau situ cuma makanannya oke. Kurus lah. Ada aku ada. Cuma aku ini. Nah, jadi penuh gini guys, restorannya sampai pojok sana. Ini kita lagi nunggu table untuk 3. Tadi dia ada nawarin table kecil, cuma terlalu kekecilan. Jadi kita nunggu doang buat next table-nya. Semoga ya gak terlalu lama ya. Lapar guys. Lapar guys ya. Lapar guys. Ini jadi ada orang ngantri lagi guys. Di luar kayak sekitar 2, 4, 6, 8 orang.
akhirnya kita dapat table, guys. Thank you. Finally. Okay. Ini guys ya. Kita udah disediakan air putih di sini. Silakan, Bapak. Terima kasih. Terus tadi kita udah order makanan juga, guys. Tinggal tunggu datang. Oke, guys. Jadi ramen ini udah datang. Ini aku pesan yang house special. Jadi ada telur, soft boiled egg. Terus ini ada toge, cambah. Ada daun bawang. Terus ada ini namanya char siu, kayak daging babi di roll gitu. Terus dimasak, terus diaburi sama dia. Thank you. Nah, ini guys, punya Marvin udah datang nih. Ajitama ramen. Ajitama ramen. Apa artinya Ajitama ini? Aji itu Aji orang no, kok Aji no Mojo. Coba bicin berarti. Oke guys, kita makan dulu guys ya. Kita udah kelar makan nih. Jadi menurut Malvin gimana nih, menurut Malvin? Masih enak-enak, bro. Enak-enak. Kalau rate lah, 1 sampai 10 berapa nih? Ini 7,8 lah. 7,8. Kalau rate gimana nih? Sama kayak Malvin, jadi masih Dumbo masih the best sih kalau menurut aku ya. Rate 8. Itu besar juga 8. Guys, kalau aku, untuk aku nih, aku kan udah banyak coba ramen di daerah Vancouver. Kalau untuk aku, Horn ini aku rate 5. 5 lah udah cukup. Soalnya kuahnya nggak terlalu berasa banget. Terus noodle-nya oke lah, noodle-nya oke. Terus char siu-nya agak berantakan. Chili paste-nya juga agak split ya. Cabenya sama minyaknya. Cuma servisnya oke. Jadi untuk kalau untuk makanan aku kasih 5 untuk servis. 8. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itulah untuk Oren. Next time semoga kita ada waktu ya, ada kesempatan untuk cobain Danbo yang tadi kita enggak jadi. Benar, kita harus coba Danbo. Kita harus cobain Danbo. Nanti aku bakal kasih lihat kalian Danbo kayak gimana, kan sampai orang tuh ngantri sepanjang itu, guys. Oke, okay, guys. Jadi segitu aja untuk video ramen hari ini. Kita udah keluar dari Horin. Jadi aku sama Malvin bakal kerja lagi, guys. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya, guys ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye.